بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِيهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّتِي لَا يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا يَبْعَدُ. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria ini, Isnin 9 Muharram 1446, 15 Julai 2024, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nisa ayat 56 dan ayat 57. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, hari ini hari 9 Muharram, dikenali dengan nama hari Tasu'a. Pelajar-pelajar kena ingat nama apa hari ini? Tasu'a, mana hari 9 Muharram yang kita digalakkan, dianjurkan untuk berpuasa sunat hari ini. Jadi alhamdulillah, orang yang puasa hari ini dia panggil tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Yang pertama, hari Isnin. Memang kita digalakkan puasa hari Isnin. Yang kedua, hari Tasu'a, hari 9 Muharram. Memang Nabi SAW menyebut puasa hari ini untuk menyalahi Ahlul Kitab yang sangat membesarkan hari Ashura semata-mata. Jadi kita letak dua hari. Dia panggil mukhalafatil Yahud, menyalahi gaya puasa Yahudi. Tambah-tambah pula bila kita bersahur. Sahur ni sekali lagi perbezaan. Al-farqu baina siyamina wa siyamil Yahud, siyami ahlul kitab aklatas sahur. Yang membezakan di antara puasa kita dengan puasa Al-Kitab, makan sahur. Puak-puak Yahudi dia puasa tak makan sahur. Pelajar-pelajar kita bangun sahur kau tadi. Alhamdulillah. Khalafnal Yahud marratain. Kita menyalahi Yahudi dua kali. Satu kita puasa hari ini, satu lagi kita bersahur. Alhamdulillah. Kata orang, lawan tetap lawan. Yahudi jangan diikuti. Permusuhan mereka mesti dilawan dan dikenali. Allah Taala sebut dalam walan tarda ankal yahud wal nasara. Yahudi tak akan redha hatta tattabi'a millatahum. Masuk juga Nasara, saya ingin mengikut gaya hidup mereka. Dia tak suruh kita jadi Yahudi, dia suruh kita ikut dia. Sekarang ni Allahul musta'an. Kita kadang-kadang terkejut duduk dalam masjid haram. Hak budak-budak mari upah tolak orang tawaf pakai seluar pendek. Seluar pendek. Kalau seluar tiga suku tu biasalah kita kata tutup atas lutut. Kita kata subhanallah. Tak tahu di mana kesucian qadasatul masajid. Waktu dalam masjid haram ni tak terkawal, orang pakai selipar macam joya-joya macam jalan pasar pagi je ni. Dulu orang pakai selipar khas untuk masjid dia panggil khuf. Loh ni bebas lah, tak ada. Kita rasa macam iyalah, jadi satu fenomena begitu ya. Orang uzur-uzur sakit kaki krem boleh lah, tak pakai selalu. Allahul musta'an. Yang pentingnya Yahudi di apa ni, kita menyalahi cara hidup dia dalam apa saja sekalipun, termasuk dalam ibadat. Alhamdulillah, pelajar-pelajar kita di sini, yang tuanya yang muda, tidak paksa tapi menggalakkan supaya berpuasa.
Kalau kita puasa ni, puasa ni hak. Hak wajib, fardu. Tapi yang sunat ni, kita galakkan. Kita latih mereka supaya tahu hari. Hari ni anak duk perhati tengok setengah daripada tempat orang, tak tahu hari. Ni hari esok hari Asyura. Ada hak buat Asyura. Kita kata subhanallah, aina sunnah? Makanatis sunnah fi qulubil muslimin. Ini yang kita nak panaskan. Rasa kedudukan sunnah dalam hati orang mukmin itu perlu diberatkan. Perlu diberi perhatian. Fokus pada apa? Biar orang tahu hari ni hari besar. Hari ni hari kelebihan. Kita jangan duk goda orang. Kalau kita tak nak puasa pun jangan buat kenduri. Jangan buat acara majlis yang berat. Kaca surau ni berat. Daripada subuh ni pukul 4 petang baru sudah. Kalau rebus telur, kalau rebus telur masuk separuh tak apalah. Ni kaca buat Asyura. Jadi kita nak bagi kesedaran pada masyarakat. Awal-awal lagi iklan. Supaya diketahui. Supaya hari yang besar gitu dihayati. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, kita masuk ke tajuk kita hari ini. Tak banyak, dua ayat je. Surah An-Nisa ayat 56 dan ayat 57. Hayya naqra. Mari kita baca ayat. Kemudian kita pergi kepada huraiannya biiznillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. Walladzina amanu wa'amilus salihati sanudkhiluhum jannat. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka. Kata belakang, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari api neraka. Doa. Pagi-pagi kita baca 7 kali. Petang 7 kali. Dan kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita dari api neraka. Dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, amalan-amalan yang boleh menjerumuskan manusia ini ke neraka. Wal'iyazbillah. Ini kita kena ingat. Munasabah ayat 56 dengan ayat sebelumnya, tengok. Cuba tengok dalam ayat yang lepas, ba'dama zakaral wa'id bi ta'ifatil khassah. Tengok dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala sebut tentang ancaman khas kepada siapa? Kepada puak-puak ahlul kitab yang dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, am yahsudunan nas. Mereka dengki, mereka hasad. Mereka kerah kepala. Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW jawatan Nabi. Mereka dengki. Lais, kenapa dia dengki? Dia kata sepatutnya jawatan Nabi ini diberi kepada Bani Israel. Maka datang ayat Quran ini, Allah Ta'ala bagi amaran keras
bayyana ma ya'umul kafirin. Ayat ini adalah ayat ini tak kira kafir mana, asalkan dia kufur, asalkan dia kafir terhadap Allah Azza wa Jalla, tak kiralah dia ni ahlul kitab ke ahlul apa. Asalkan dia lawan hukum Tuhan, maka dia layak dicampak ke dalam neraka wal iyaz billah. Maka ayat ini menjadi tahdid, amaran keras. Ayat ini menjadi ancaman besar, menjadi peringatan yang kuat kepada orang yang cuba-cuba untuk derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi kufur dan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan duk berani. Siapa dia berani, orang panggil cari pasal. Cari pasal, cari nahas, cari bala, semua perkara yang berlaku. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala sebut, innal ladhina kafaru bi ayatina, ai innal kafirina bi ayatillah, siapa-siapa dia kufur dengan ayat-ayat Allah, sawa'un al-ayatul kauniyah au al-ayatul syar'iyah. Tulis ni pelajar. Ayat-ayat Allah ni dua dimensi. Satu dia panggil ayat syar'i. Ayat syar'i ni kita baca ni ayat Quran. Allah Ta'ala sebut sekian dia tak percaya. Eh apa ni, mana ada ayat turun? Tak ada. Ini dipanggil engkar kepada ayat al-maqru'ah, yang dibaca, yang didengar. Satu lagi dipanggil ayatul kauniyah, ayat tanda-tanda keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala, di mana yang Allah Ta'ala letak pada alam ini, letak pada alam. Kita tengok langit, tengok bumi ni, penyelam-penyelam ni, dia panggil scuba ke diving apa benda ni, hop pandai duduk turun dari laut ni. Oi, ajaib po. Ana waktu muda-muda dulu tak sakit lutut, orang ajak pergi ke pulau perhentian. Ni waha jenis pakar cermin nyawa kat mulut ni. Profah dia bunyi ni. Tu Allahu akbar. Kita selai tengok dari laut, ajaib Allah. Tu baru tengok. Tengok ada tepi tu baru tu, hok tu bawah ni, ya Allah ya Tuhan. Satu dunia lain, alam yang cukup. Oi, kita kata itulah alam. Dia panggil ayatun kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat nyata, yang sangat besar. Kita kena tengok. Kita pergi tempat-tempat sejarah, kita pergi tempat-tempat peranginan, orang panggil healing sekarang ni, yang kita ambil selfie ya, ambil iktibar gambar-gambar yang kita tengok, pemandangan dan apa saja ni, untuk diambil iktibar, ambil pengajaran. Kalau baru ni ana masa haji, duk buah-buah dengan beberapa orang sahabat jemaah kita ni, daripada ni pilot arak kata tayar, duk terbang atas ni. Kita ni kalau kita tengok, patutnya bila kita dekat dengan matahari lagi panas, duk atas ni lagi sejuk. Ha, tengok ajaib Allah, lagi tinggi, lagi sejuk. Siapa bawah 10 darjah Celsius di bawah, tolok, dia panggil tolok, atau tolok sejuk. Maknanya, orang yang pengembara di lautan, dia kena tengok keagungan Allah Azza wa Jalla. Pengembara di udara, dia kena tengok keagungan Allah Ta'ala. Pengembara di atas bumi, kita kena tengok kekuasaan, keagungan Allah Ta'ala. Tapi siapa diengkar? Ah, dia kata benda tabi'i. Biasalah. Kalau dah gelap, buruh, turun hujan, tak kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, ketika Nabi SAW berada di Hudaybiyah, turun hujan malam tu. Allah Ta'ala berfirman, ada orang yang beriman dengan aku, kufur dengan bintang. Ada orang yang beriman dengan bintang, kufur dengan Allah. Siapa dia? Siapa dia berkata, mutirna bifadlillah, turunnya hujan dengan limpah kurnia Allah, orang ini beriman dengan Allah, kufur dengan bintang. Siapa dia kata turun hujan ni sebab bintang sekian-sekian, tabi'i, tak balik kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini beriman dengan bintang, kufur dengan Allah Ta'ala. Ha, tengok. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, kafaru bi ayatina ay al-ayatul kauniyah wal-ayatul syar'iyah, dua-dua ayat tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala ini diimani, dihayati, bukan dikufuri ataupun di hanya sekadar
mata orang panggil menyapa ni suka dengan mata tengok, dirakam dengan kamera, disebar dalam Facebook, itu je lah. Itu bukan gaya pemerhatian orang mukmin. Baiklah, orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah apa jadi? Tengok ni, saufa nuslihim nara ay sayudkhiluhumullahu ta'ala nar, Allah Ta'ala akan campak mereka ke dalam api neraka, fayahtariquna fiha, mereka akan terbakar dalam tu, terbakar. Kita ni orang-orang perubatan ni, bila terbakar kulit angus lah, rentung kata orang sekarang ni, rentung. Nah, rentung ni hangus, hangus terbakar. Orang dalam neraka bila rentung, dia hidup balik kulit. Ini yang takut ni. Mana kalau terbakar, rentung, mati habislah. Lah, dia tak akan mati. Tidak akan mati, hidup balik. Apa jadi hidup balik? Tengok. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Allahu Akbar. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, tiap-tiap kali kulit dia masak hangus, kena bakar, apa jadi? Hancur, rentung. Kami gantikan untuk mereka kulit yang lain. Tumbuh balik, naik balik. Bakar lagi, tak habis-habis. Allahu Akbar. Mengapa kita orang beriman? Bila sebut tentang ayat-ayat tentang azab ini, tidak terasa dalam jiwa kita takut pada Allah, takut pada azab Allah, takut nak menentang hukum Allah, takut kita cuai terhadap arahan Allah, baru kita terasa. Ni baca ayat azab macam sengih juga. Lah. Tengok ni Allah kata, kullaman syawat juluduhum. Bila terbakar kulit dia dengan bakar dengan fahtarakat, hancur rentung, abdalahumullahu ta'ala bijuludin ukhra, Allah Ta'ala hidup balik kulit lain. Naik, fahum ala hadhil hada imun, berkekalanlah dalam keadaan itu. Terbakar, hidup balik. Terbakar, tumbuh semula. Apa sebab? Kenapa? Orang lain kata, apa jadi gini? Tengok, Allah Ta'ala nyatakan sebab. Liyazuqul azab. Allah. Supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Tak habis-habis. Azab, azab dalam azab. Ay liyajidu alam al-azab, supaya mereka merasai keazabnya seksa, wakarbahu wasyiddatahu, betapa seksanya, betapa dahsyatnya, betapa sakit, tak nak cerita lah. Maksud itulah ada setengah ulama salaf ni, dia letak lilin, orang dulu kan, lampu ni tak ada ni, ada lilin, ada lampu sumbu tu. Dia kata, setiap kali aku teringat nak buat maksiat, aku ambil jari aku, aku letak di api. Aduh, sakit. Dia kata, ni baru api dunia. Api akhirat 70 kali lah ganda lagi. Berani kau nak buat maksiat? Tak jadi. Masa manusia hari ni, dia pakat cocok api tak mulut. La haula wala quwata illa billah. Berani kau cocok api dalam mulut? Ini perbuatan mungkar dan maksiat yang perlu dihapuskan, yang sangat sukar untuk dihapuskan. Sangat sukar. Orang yang gila rokok ni, ketagih dia panggil. Edik rokok ni, payuh nak tobat. Dia pergi Mekah, pakat dengan bangla, duduk jaga hotel, cari bekalan. Gila kat tu, siapa hisap rokok. Kita kata, ni jemaah sampah nama dia lagu ni. Orang pergi haji, cari haji mabrur. Pakcik ni pergi cari haji Marlboro dekat Mekah. Kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala lah beri rahmat, taufik hidayah kepada kita semua untuk meninggalkan maksiat yang sukar ditinggalkan itu. Na'udzubillah. Ha. Berani jauh-jauh habis dalam mulut. Ay. Allah. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala nyatakan sebab, liyazuqul azab, supaya mereka merasai kepedihan, kesakitan, keseksaan yang sangat dahsyat, wal iyazubillah.
Tengok di akhir ayat. Innallaha kana azizan hakima. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ai innallaha ta'ala huwal ghalibul qahir. Allah Ta'ala yang menang, yang berkuasa, Al-Aziz yang maha gagah perkasa, fintiqamihi untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana orang yang jahat. Fala yaqdiru ala limtina' minhu ahadun. Tak ada siapa boleh nak sekat apa yang Allah Ta'ala nak seksa pada mereka, jangan. Tak ada siapa boleh tolong mana-mana orang yang duduk di bawah azab Allah Azza wa Jalla. Wahuwal hakim, Allah Ta'ala bijaksana. Alladhi lahul hikmatu fi khalqihi wa qadarihi. Semua yang Allah Ta'ala buat berhikmah, bijaksana, penuh dengan hikmat, sama ada kita tahu. Alimha man alimha wa jahilaha man jahilaha. Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Maka kita tahu kenapa Allah Ta'ala suruh begini, kenapa Allah Ta'ala larang begini, kenapa dosa begini, kenapa. Semua itu di bawah hikmah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jangan siapa-siapa mempertikaikan tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya apa ni, Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya kenapa tu awak gini, lah kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan pelajar-pelajar, murid-murid kita ini daripada terjebak dengan dari perkara mungkar dan maksiat, daripada sifat berani menentang hukum Allah, daripada sifat tak mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya bila kita sebut kita ni ahli sunnah, amalan kita ikut sunnah, apa saja perkara yang kita nak buat, kita semak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak, bila kita dakwah kita ahli sunnah, kita nak ambil sunnah tu duduk di bawah kehendak kita. Ikut nafsu kita, sunnah tu kena modify pula jadi ikut dia. Kita kata ini yang antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia. Baik, para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat 457, ayat yang kedua dalam siri ini insya-Allah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum wasabbitna 'alal haqq. Ya Allah, jadilah kami di kalangan orang yang beriman dan beramal saleh. Kita beriman dengan taufik daripada Allah, kita beramal saleh dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, siapa, di mana ke tempat mereka? Dengan Allah Ta'ala munasabatul ayah. Sebelum kita pergi pada huraian, kita tengok munasabah ayat ini, ayat sebelum. Lama zakara ta'ala wa'idal kufar, Allah Ta'ala sebut ancaman kepada puak kafir. Aqaba biwa'dil mu'minin, Allah Ta'ala bawa mari ayat janji mesra penuh kasih sayang kepada orang beriman. Faqad jarat adatullahi Ta'ala, telah menjadi suatu uslub Quran, al-wa'da wal-wa'id, ancaman dia panggil wa'id. Kalau janji baik, nama dia wa'ad, wa'dun wa wa'id. Tanda ni pelajar. Wa'dun, waw, ain, dal, itu janji syurga, janji rahmat.
Kalau kata wa'id, ada ya tengah waw, ain, ya dal, wa'id, itu ancaman janji seksa. Jadi uslub Al-Quran ya talazaman, dua ni serentak. Ada ancaman, ada galakan. Ada arahan, ada tegahan. Ada syurga, ada neraka. Ha, jadi biasanya disebut, cuma kita tengok dari sudut siyaqil ayat, susunan ayat. Kenapa dalam ayat ini Allah mula dengan ancaman? Mula dengan azab dulu, lepas tu baru mari syurga. Ha, susunan dia, dia tengok pada siap. Oleh kerana ayat yang sebelah sebelum duk cakap kau neraka ya. Ha, duk cakap kau kafir, maka sesuai sebut neraka dulu. Nanti lain kali kita jumpa ayat lain pula, dia sebut syurga dulu. Ha, kamu dia baru neraka, itu tertib mantiki. Susunan yang cukup indah. Uslubul Quran, uslubun hakim, tanzilun min rabbil alamin, turun daripada Allah azza wa jalla. Tengok tafsir ayat. Wallazina amanu wa amilus salihat. Ai wallazina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima anzalallah alaihi, dan dengan Quran yang Allah Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addau ma amarahumullah, menunaikan semua apa yang Allah Taala perintahkan, yang wajib-wajib, yang fardu, yang rukun, termasuk juga yang sunat. Wajtanabu ma haramallah, menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Tuhan larang, kita jauhkan diri. Mukhlisina lillah, ikhlas kita ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Muttabi'ina fi zalika nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, banyak kali dah ana ulang, biasa bati dalam telinga kita. Satu-satu amalan nak jadi soleh, amalan jadi soleh mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama, kita buat dengan ikhlas kerana Allah Taala. Yang kedua, mutaba'atun nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhlas tak mana pun, kalau tak ikut Nabi tak jadi. Nah. Oh, saya ikut Nabi solid 100%. Arab kata miah-miah. 100%. Tapi tak ikhlas, riya, nak nunjuk ke orang, duk bangga diri, kita kata hayhat. Macam mana nak jadi amal soleh? Macam mana Allah Taala nak kabulkan amalan kita? Bila orang cukup syarat, syarat yang pertama beriman, syarat yang kedua amalan dia patuh syariat, SOP syariat, ikhlas dan mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapatlah janji ini. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalamnya selama-lama. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna wa ahlina wa tullabina wa talibatina min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami di alam nyata, di alam maya, orang yang layak ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Allah kata apa? Cukup syarat beriman, amal soleh. Saufa yudkhiluhumullah, Allah telah akan masuk ke mereka dalam akad pada hari kiamat, dalam syurga yang banyak sungai-sungai mengalir di bawahnya dan di bawah pokok-pokok. Allahu Akbar, kita tak nak bayangkan. Hari ni kita duduk bawah pokok pun berasa comel, pokok bunga tak? Siapa orang mengembara, pergi mengembara beribu kilometer, berapa duit habis? Semata-mata nak pergi ambil gambar sakura. Allahu Akbar. Macam-macam nak pergi ambil gambar. Dari syurga siap, min tahtihal anhar, di bawah sungai-sungai, di bawah pokok-pokok, nak kata berapa lagi. Atas dunia ni tak usah kata lah. Tak sedut healing setara mana nak gimana sangat. Khalidina fiha abada.
kekal. Aima kisina fi tilkal jannati ala dawam. Mereka duduk dalam syurga kekal selama-lamanya. Bighairi nihayatin walan qita, tidak putus, tidak akan terpadam. Tak ada kekal duduk situ ya. Jangan kata puah weh, jangan duduk kecek lagi tu weh, dalam syurga ni. Nah, puah ni atas dunia. Atas dunia ni kalau kita hidup panjang lama puah juga. Tak ada orang yang mati habis dah. Bini dia mati habis, 10 orang ada isteri mati, dia tak mati lagi. Anak-anak dia mati, dia tak mati lagi. Sunyi tak sunyi? Sunyi. Sebab itulah kita kena mati juga. Kalau tidak kesunyian kita hidup. Anak cerita baru ni kan. Zaman Covid dulu. Ada seorang ustaz, Pak Lebai ni tak mau ambil vaksin lah. Biarlah vaksin, benda khilah lah. Nak kata apa. Benda lepas-lepas dah. Pakai injek belakang dah, cocok belakang dah. Nah. Jadi seorang ni tak mau. Sebab orang kata lepas ambil vaksin, dia tahu mati. Tok guru dia ambil. Tok guru pondok juga terima. Tok guru dia kata macam ni, aku nak cerita kamu. Kalau mati berlaku puak kita ni, sebuah pondok ni mati berlaku, ni dengan mu sore hidup. Puah mu. Sunyi mu duduk sore dia tu. Akhir kali esok pergi vaksin juga dia. Takut dia sore tak mati, orang lain mati berlaku. Sedap juga cerita. Tak? Kadang-kadang cerita ni kena ada. Dia pelajar-pelajar, kita ni dalam bab ilmu ni, ada kalanya serius. Benda-benda jadah kena serius. Ada kalanya tak sedut serius sangat. Dah. Orang panggil selingan. Bagi ni anak duduk dengan sahabat-sahabat kita lah. Mesti haji, tak ada kerja, duduk sambil-sambil duduk makan. Kebetulan menu hari tu telur. Kita gurau dengan doktor pakar dia. Doktor, kata kenapa orang makan telur tak boleh anak? Ayat tu ayat main-main tu, ayat gurau sambil makan. Coba kejap tu, saya nak habiskan makan, pas itu kita saruh. Dia saruh dari sudut saintifik lah. Begini, pasal apa orang Jepun tak ada anak, sebab Jepun makan telur mentah. Panjang cerita, kita kata kita terima dah hak saintifik tu. Tapi soalan kita ni, soalan selingan sambil minum teh ni. Sambil makan saya. Kata, tak payah panjang-panjang lah doktor jawab, paling mudah ya kata. Hok makan telur tak dapat anak ayam bukan anak kita. Dia kata padah kena hari ni kita. Ayam ni mari daripada telur. Tak. Telur mari daripada ayam. Siapa dia makan telur tak ada lah anak ni ayam. Dia kata padah. Masa tu ustaz-ustaz ni kena ingat. Jangan duk serius sangat jawapan kepada orang tanya tu kalau benda tu tak serius. Macam cerita pelajar ni dia pergi kerusuh mari jenazah kan. Kerusuh mari banyak macam budak-budak gitu kan? Sudah mari 2 jam ceramah. Teori. Akhir kali ada soalan pelajar apa tanya. Ustaz, kenapa orang mati kita kena mandi? Ustaz buka kitab pula. Saruh pula setengah jam. Budak kata bolah saruhnya ustaz. Saruh dah ke 2 jam tadi kita pasal ada. Soalan sebenarnya kenapa orang mati kita kena mandi? Tu soalan. Ustaz pun tengah suka. Dia budak tu lah jawab, ustaz, sebab dia tak boleh mandi sendiri. Weng ustaz kata budak ni padah. Mojo jauh tidak aku melepuk tanah air tu aku saruh buka kitab pula. Kita kadang-kadang jangan duduk serius sangat dalam bab perbincangan kita ada benda-benda santai orang panggil dah. Suka-suka. Baiklah. Ini tak boleh suka menang cerita neraka ni. Cerita syurga ni boleh suka, cerita neraka jangan. Kena serius. Jangan duduk main-main. Yang pertama, orang yang beriman beramal soleh, yang pertama apa dia? Yang pertama Allah Ta'ala akan masuk dalam syurga. Kekal. Dalam syurga apa dia punya ada? Tengok. Lahum fiha azwajum mutahharah. Lahum fiha azwajum mutahharah. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih. Allahu Akbar. Dengar ni makcik-makcik dia tu. Wanita ahli syurga, Allahumma ja'al apa ni, zaujatina wa banatina wa talibatina, ya Allah jadikan isteri kami, anak-anak perempuan kami, cucu cicit perempuan kami, murid-murid kami di alam nyata, alam maya ni, daripada tahirat, wanita-wanita ahli syurga yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Kata amin belakang majid. Tahirah, bersih, hissi,
wal maknawi. Yang pertama sekali dari sudut fizikal, bersih wanita dalam syurga, tak ada haid. Tak ada dah. Duk main darah pakai modeh ke apa? Modeh dia panggil pempos. Tak ada jual pempos dalam syurga. Ha, tak ada. Al-ghaid tak pergi buang air dah dia. Kencing tak ada. Mengandung tak ada. Mengandung ni bukannya suka. Suka ke makcik mengandung? Suka. Suka apa mabuk wek-wek tu. Allah Akbar. Dalam sejarah hak kita jumpa lah. Jumpa cerita. Hak peliknya. Waktu dia mengandung. Dia orang panggil mengidam. Tak. Orang Kelantan kata mengidam. Dia mengidam nak makan bucu atak. Macam-macam lah. Kalau nak makan kuih. Nak makan itu buah tak apa. Nak makan bucu atak. Dulu kan atak hak buat dengan bata tu. Pakai suami dia pernah pih sikit mari duduk jilat kata. Allah kata macam-macam lah orang yang mengandung ni. Mengandung tak ada dalam syurga. Busak air hinguh tak ada. Raihatul muntinah bau tiok busuk tak ada. Hak tiok busuk ni otak mandi kapur kita ni. Dan semua benda-benda fizikal yang lemah atas dunia ni tak ada dalam syurga. Masya-Allah tabarakallah. Ni molek. Dan bersih dari sudut akhlak, tak ada lagi sifat cemburu, tak ada sifat perangai nak orang panggil duk perli orang, tak ada. Tahirat mutahharah, wanita yang suci dari sudut fizikalnya, suci dari sudut akhlaknya. Allahu Akbar. Tak ada lah dia tak cemburu dah, sebab orang laki-laki isteri ramai dalam syurga, ramai isteri dia. Isteri yang ada lah ni, batu bidadari pula Tuhan beri ke dia berapa ramah. Tak ada cemburu, tak ada masalah. Jangan hidup main, hidup mikir, aku ni lagu mana dalam syurga, suami kita bini ramah. Dia tak mikir lah. Sebab wanita ni ada naluri dia. Wanita ada naluri dia sendiri. Dia ada suami sudah. Dia jadi ketua bidadari. Siapa orang tanya, dia kata laki-laki dapat bidadari ramai. Azwaj bidadari. Ada ke orang perempuan yang muslimah ni dapat bidadara, dapat suami ramah? Tak ada orang perempuan suami ramah. Tu orang yang tak puk suami ramah tu. Tapi dia ada benda lain. Dia ada bagai kemah dia. Allah, orang perempuan kalau boleh bagai kemah ke, tak apa. Tu lelaki tak balik pun tak apa, asalkan boleh berjanguk, kata orang. Dia kata ustaz, kena lutung dalam syurga. Alah, bukan sakat lutung . Gala benda comel belaka dalam syurga ni. Hak duk kena lutur ni, hak uduh. Wanita-wanita hak duk main mekap kuat ni, dia tak yakin dengan kecomel dia. Tu main mekap tu. Hak comel dia, mekap apa pun lagi. Dia main lutur apa lagi atas dunia. Dalam syurga esok tak ada apa-apa dah dia tu. Allah, comel. Main jerawak pun tak ada, busuk bulu tiok pun tak ada, bulu hidung pun tak ada. Jadi tak usah duk cakap. Yang penting lah ni, tak usah duk mikir lah. Yang ni kita duk mikir, kita usaha, kita duduk mengaji, kita duduk tadabbur Quran ni, bagaimana nak sampai ke syurga? Tu. Sampai syurga, Tuhan nak letak darjat mana? Nak letak tinggi mana? Itu Allah Ta'ala. Lalu ni usaha kita ni, Allahumma ja'anna, kata, Allahumma ja'anna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ni ahli orang layak ke syurga. Itu yang punca. Dalam syurga, pandai Tuhan lah. Tak usah duduk mikir doa atas minum. Ni ada setengah doa ni, doa. Boleh Ramadan ke? Hak dia atas minum ke Tuhan tu? Nak minum madu, nak pakai bakai sutera, tak seduk cakap lah. Biar masuk dari syurga, sudah jumpa dah. Kita serah ke Tuhan, dia nak siap apa. Allahu Akbar. Baiklah. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Dan serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, yang sentiasa dinaungi. Tadi terjawab ke soalan tadi. Dia kata laki-laki dapat bidadari ramai, wanita dapat apa? Jawab dia nya, wanita dengan naluri dia cukup dengan duduk dengan sebagai seorang isteri kepada suami yang baik, yang comel, yang penyayang dalam syurga, tapi dia punya perhiasan nak pakai mah berapa. Allah tergelar juga, bergayut dah. Habislah nyolek gigi pun mah juga nak kata apa ni. Pasal tu lah orang perempuan lah ni tak boleh nak tipu dah. Zaman dulu orang sebah dia pelesu. Mana-mana wanita beri kepada suami dia, nikah lain, dia boleh payung mah Siti Fatimah. Orang sedih orang lain kata, bawa ke payung. Semua benda dari syurga mah belaka. Pelik.
Dah seduduk kena tipu orang okay, kita. Bak hadiah-hadiah palsu ni. Maka kita akan duduk di bawah naungan zil-zil, bayangan pada hari kiamat, dengan bayangan-bayangan yang begitu cantik, yang begitu indah. Allah Ta'ala sediakan sebagian dalam surah Al-Waqi'ah ayat 30, wa zillim mamdud, bayangan teduh yang perpanjangan. Allahu Akbar. Tak ada, tak akan rasa panas, dia tak akan rasa susah. Sebab apa? Duduk di bawah bayangan. Allahu Akbar. Allahu, kata belaka. Ni biasa orang pergi haji dihafal satu doa. Doa di bawah saluran emas. Ingat. Kata, Allahumma azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zillu arsyik. Ya Allah, teduhkan kami pada di mahsyar di bawah bayangan arasy. Pada hari tidak ada bayang kecuali bayangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini kata nak. Tapi masuklah syurga lain adalah bayangan ni. Kalau kita nak berteduh ni tujuh golongan tadi, iaitulah orang duduk bayangan ketika di mahsyar, waktu perbicaraan, ketika itu berlakunya kepanasan yang melampau. Kan? Kita mengatakan panas, tapi orang yang beriman duduk di bawah bayangan. Allahumma azillana ya Rab, layakkan kami duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan syurga. Surah Al-Waqi'ah, wa zillim mamdud. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya. Baik, kita pergi kepada mencari faedah. Tulis pelajar. Lima faedah daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Allahu akbar. Orang yang kafir akan dicampak dalam neraka. Ini yang kita takut. Tak rasa takut ke kita bila Allah Ta'ala guna perkataan aku akan campak mu dalam neraka? Siapa dia? Orang kafir. Maka, dan Allah Ta'ala gambarkan suatu perkara yang tidak digambar belum ni. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit dia terbakar, kulit dia rentung, tumbuh balik. Ini tak sudah, mana tak sudah, kulit ini duduk main naik, hangus, bakar, naik, hidup balik. Ini yang kita takut. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada disentuh, disambar oleh api neraka walaupun tarfata'in, sekelip mata. Jangan duduk mikir, tak apalah, jangan jadi macam Yahudi dia kata apa ni, ayam makdudat lan tamassana nar illa ayam. Kami ni orang Tuhan sayang, tak akan sentuh oleh api neraka kecuali beberapa tempoh. Lah, kita kata walau tarfata'in, jangan diserah, jangan disentuh oleh api neraka walaupun sekelip mata, sakit, jangan duduk gurau. Maka Allah Ta'ala gambar di sini, kullama nadijat. Kenapa disebut kulit? Ada ke tempat lain tak sakit? Kita ni tak usah kata apa lah. Ambil kutih kulit ni pun, beraduh dah kita dah. Aduh, siapa sakit? Mulut. Berair mata. Nah. Jadi, itu dia panggil, Allah Ta'ala sebut kulit sebab kulit lah yang kena api pada zahirnya. Tapi semua sekali dibakar. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadi ayat ini menyebut tentang kulit. Tengok faedah yang kedua, liyadzuqul azab, supaya mereka merasai azab. Allah. Ulama tafsir kata isbatul hikmah, nak mengisbatkan semua perbuatan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu ada hikmat, kebijaksanaan. Yang kata waktu tu, yang kata aku bakar terbakar rentung, hidup balik, liyazuqul azab. Ulama bahasa, mengaji bahasa dia kata lam ta'lil, lam menunjukkan sebab, ba'da hukmin kauni au syar'i. Mana hukum kau ni, dari sudut hukum alamnya, bila orang ni masuk dalam neraka, dia kena azab. Dia apa ni, dia kena azab. Liyazuku, supaya dia merasai azab. Itu dia lam ta'lil. Fa'inha tufidu isbatal hikmah, yang menunjukkan, nak mengsabitkan hikmah Allah Ta'ala dalam perbuatan dia,
dalam af'al dia semuanya berhikmah. Jangan kata Allah Ta'ala tak nak. Ha. Yang ketiga, tengok dalam yang ketiga ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim liyazuqul azab. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bezakan di antara ayat ni, sawfa nuslihim. Sawfa selagi akan. Tengok ayat yang kedua, sanudkhiluhum. Sanudkhiluhum. Tengok beza. Tengok dalam Quran. Ayat tentang neraka, Tuhan kata saufa, selagi akan aku campak. Maknanya lambat sikit. Tapi walladzina amanu wa sanudkhiluhum, aku masuk terus. Apa beza dua tu? Ini menarik ni. Ilmu tentang bahasa, dia kata al-farqu bainahuma, yang membezakan di antara dua tu, yang membezakan di antara dua keadaan, al-farqu bainat ta'bir, ketika Allah Ta'ala sebut kafir saufa, selagi akan, maknanya rahmat Allah Ta'ala mendahului, tapi oleh kerana mu tak layak nak pergi ke, tak layak nak lepas, masuk juga dalam neraka. Tapi bagi orang yang mukmin, bisin tidak saufa, sanudkhilum, aku akan terus masuk dalam syurga, liyufida tahaqqis sawab, maknanya pahala itu cepat. Asal mu layak syurga, pop masuk lalu. Orang yang layak ke neraka, tunggu dulu tengok keadaan. Takut-takut ada syafaat Nabi nak lepaskan dia, ataupun dia ada Allah. Ini dia panggil, ayat ini menunjukkan dua perkataan, saufa nuslihim, sanudkhiluhum. Di situ pun dibahas panjang oleh para ulama dari sudut lughawinya, al-farqu daqiq, perbezaan yang sangat-sangat halus, supaya kita orang mukmin, kan, kita orang mukmin merasai rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat, menjiwai rahmat Allah Ta'ala kepada kita, barulah kita terasa kita ada keyakinan. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika nak mati, la yuhsinu dhanna billah, yuhsinu dhanna billah, seorang mukmin mesti bersangka baik dengan Allah. Kita sudah beriman, kita sudah menunaikan solat, kita sudah puasa, kita zakat, kita pergi haji, Allah Ta'ala akan kabulkan, Allah Ta'ala akan terima kita sebagai hamba dia. Itu dia panggil ihsan dhanna billah. Itulah di antara mati tanda yang orang nak baik. Jadi kita kena letak situ. Jangan lemah jiwa kita, jangan. Jadi kita letak. Maka beza antara saufa dengan sanudkhiluhum. Kemudian dalam ayat Allah Ta'ala, badalnahum juluban, kami tukar. Ini anda tak sempat tengok, tak sempat tengok dia punya tafsir Al-Maksur, tapi ada ulama sebut, dia kata penukaran kulit tu, tak kuluhun nar, katanya tafsir muqatil ulama tafsir, dia kata setiap hari 7 kali tukar, hangus rentung naik lain pula. Hasan Basri kata tak, 70 kali. Oi. Yang pentingnya tak sedut detail sangatlah, kalau detail sangat pun tak sama masalah. Yang pentingnya Allah Subhanahu Taala sebut dalam ayat Quran ni, tabdil, berlakunya pertukaran kulit. Nah, yang keempat, Allahu Akbar. Sekali lagi, bila Allah Ta'ala sebut sanudkhiluhum, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga, li'anna sin tadullu alal qurb, sin menunjukkan rapat, dekat, masuk selalu dari syurga. Wa anna ashabal jannati hum fil jannati fid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman ni, dalam dunia pun hati dia tenang. Tenang. Kata itulah kata-kata pejuang Islam, dia kata jannati fi qalbi, syurga aku di dunia ni adalah hati aku. Kalau aku duduk boleh berjuang, boleh menyebarkan dakwah, aku pergi. Kalau aku dikurung dalam penjara, aku berkhulwat. Allahu akbar. Maknanya orang mukmin, Allah Ta'ala sentiasa beri kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kalau dia kena ujian,
dia mikir dengan cara Allah Ta'ala nak suruh dia rehat. Dia di penjara, dia kata. Contohlah, kita jangan minta, tapi kalau kena, orang yang kena tu, dia kata, aku boleh keluar, ibadat je dengan Tuhan. Mana kata apa ni? Maka itu dipanggil sin, menunjukkan dekat orang dunia ni, li'annu la hada atyabu aishan. Tidak ada manusia yang lebih tenang hidup dia lebih daripada orang beriman dengan beramal soleh. Alhamdulillah. Yang kelima, faedah yang kelima, innahu innama qaddama ta'ala zikral kufar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan kafir dulu, dengan raka dulu, sebab ayat ini berbincang tentang puak-puak ahlu kitab yang zalim, yang jahat. Ha, jadi kemudian baru mari ayat 57, orang yang beriman, sebab li'annal kalam fihim wa zikrul mu'mini bil arad. Jadi orang mukmin tu biasanya menjadi uslub Quran, bila dia sebut tentang neraka, dia sebut tentang syurga. Jadi ayat ini oleh fokus kepada ahlu kitab, maka kita mula dengan azab, kemudian baru mari dengan rahmat, kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan ringkas kita. InsyaAllah siri akan datang, kita akan baca ayat 58 dan seterusnya. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.